Hai guys, buat kalian yang suka banget cari kesibukan lain, gua mau rekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa bantu gua mendapatkan income tambahan guys, yaitu Binomo guys. Jadi Binomo adalah sebuah aplikasi investasi guys. Nah, gue sudah investasi di Binomo kurang lebih 3 bulan ini guys, dan sekarang gue mau nunjukin bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, caranya itu kita harus mempelajari arah grafiknya guys, dan melihat apakah arah grafiknya itu naik atau turun guys. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya aja guys. Di sini aku akan mulai invest $50 saja di akun real gua ini bro, dan gua pilih naik. Oke, kita tunggu. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan aktivitas baru gua. Dan untuk menambah income tambahan, kamu bisa mulai dengan modal mulai $10 saja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan sekarang gua mau kasih lihat ke kalian sejarah menarikan uangnya. Kalian pilih garis 3 di kiri atas ini, klik saldo. Nah, di sini banyak banget penarikan gua bulan Juli ini ya bro, $50. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa berisiko. Khusus buat kalian, gua ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya. Nixon. Oh yes, gitu loh. Enggak. Hah? Malu. Kok kerudung kamu? Iya, makanya ini kan aku lagi gak bener. Aku gak usah. Kencengin ke, Pak. Nah, kayak gitu. Nah. Gak ada jarum lagi ya? Itu ada tuh. Jarum apa? Jarum itu lah, cantik banget. Saya malah pusing banget, aku lagi baca ini. Jalan juga sambil bingung, ku anggap salah apa. Itu udah sendera. Coba jujurkan saya terpapa. Terlalu bisa, sebisa apa. Semua saat ini susah. Bedanya apa sih kalau dimatiin sama enggak? Senyum. Nice. Ini. Bisa di kita apa? Ya Allah. Kanan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Ani dan Bang Staff of yang paling kentang. Kata siapa? Kata mama.
Jadi kali ini gua mau nanya-nanya sama si Bibi. Ini dia tuh suka bener sama aku apa enggak? Suka lah. Suka aku, suka kamu? Suka kamu lah. Gimana? Oke, kita skip. Kalau tadi emang gak ganteng, guys. Jadi kali ini gua mau nanya-nanya sama si Pipit. Pipit siapa namanya? Udah, Pipit aja. Goblok! Goblok! Oke, what's up, Mas Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Anenen, bagus apa yang paling ganteng? Takutlah, namanya terus maksudnya. Jadi kali ini gua mau nanya sama si Pipi. Nanya apa ya? Goblok! Oke, jadi kali ini gua mau nanya sama dia ya, Bro. Nanya, ini gue udah nyiapin kata-kata sama dia. Dia jawabnya apa? Katanya iya enggak doang. Ya, beneran ada tugas aja lah, masa iya doang. Apa ya? Kamu yang mau gitu? Kamu katanya banyak yang suka ya? Iya. Jadi gue itu insecure ya. Itu tinggi yang pasti ya, insecure. Soalnya nah, dia itu banyak yang suka. Ya. Nah, kalau orang lain suka, tapi aku gak suka. Kamu sukanya siapa? Saya kan. Aku. Sukanya siapa? Kamu. Masih. Ya. Semoga dia yang dia kata itu benar ya. Ya emang benar. Emang benar. Bohong. Oh iya udah. Oke, gua bakalan nanya dia. Tadi udah gua siapin. Tadi udah ngasih. Mana kamu? Oke. Jangan lihat. Jadi, gua mau nanya sama lu, sayang aku, sayang kamu, dia, kamu. Oke, jadi aku mau nanya sama dia nih, guys. Ini udah gua siapin kata-katanya ya, bro. Jadi tinggal dia jawab iya atau tidak, gitu ya. Tapi bakalan ada gua kata apa? Penjelasan dikit, biar nggak iya aja. Mulai ya. Suka cowok yang ganteng apa kaya? Ganteng. Masa? Ganteng lah. Kenapa? Emang saya mau habisin teh. Gimana? Suka cowok ganteng apa kaya? Dua-duanya. Kaya sih, tapi lebih ganteng suka. Apa kaya? Lebih suka ganteng. Hah? Ganteng. Tapi banyak sih. Ya, dia susah jawab ya. Ayo. Ganteng apa kaya? Ganteng aja. Ganteng aja. Soalnya kalau kayak kan jadi bupati. Hah? Tanya. Iya kan? Bener gak? Kalau dia pemulung, ganteng gimana? Yaudah, cari yang lain aja. Yaudah. Ya, gimana jawabnya kurang. Yaudah. Ini yang ganteng. Berarti ganteng ya? Terkenal tapi gak ganteng. Iya. Berarti gua gak ganteng, guys. Ya, memang itu pertanyaan kan kamu. Iya. Oh, berarti. Boleh menilai. Hah? Yang terkenal. Enggak, udah. Next. Gua ada lanjut. Mending naik mobil apa motor? Apa aja? Emang? Iya, yaudah naik. Naik mobil apa motor? Naik kuda kayak ayo. Emang? Enggak, serius ya, kamu suka naik mobil apa motor? Apa motor? Motor. Itu garis nyari. Kalau motornya motor itu? Vespa gitu. Ya penting motor. Kalau mobilnya kan mobil Fortuner itu gimana? Kamu sukanya gimana? Tetap motor? Motor? Iya. Kayaknya aku gak punya mobil gitu. Beli. Gak punya duit. Ngepet. Lanjut. Tadi berarti milih motor. Oke, kita lanjut, guys. Kita lanjut. Nikah muda apa nikah tua? Jadi tengah-tengah. Kalau mama kamu nikah muda atau tua? Kayaknya muda.
Masa anaknya segede ini? Tadi tidak mau ngusul malam. Berarti dia nikahnya? Dua. Berarti kamu menikah muda aja, udah gak nyesel. Kalau nungguin aku kayaknya lama, keburu tua. Kamu udah umur berapa nih kira-kira? Vivi tuh sukanya nikah tuh, maksudnya target nikah tuh umur berapa? Gak tahu berapa ya? Masa gak tau ya, paham gak? Kalau ada jodohnya apa guys? Gas? Kamu gak ini, gak lihat aku. Kamu gak lihat aku? Kamu tahu kita jodoh. Terus kalau aku, kayaknya kamu buru tua ya? Ya. Nah, kita lanjut lagi guys ke pertanyaan berikutnya. Soalnya dia ini buru-buru. Bukan buru-buru itu. Sombong, sombong. Apa sombong? Mana ada yang ngajakin main tuh? Terus gak jelas. Salah aja sama main kamu. Pipit, kenapa ada matanya bolong? Gak pernah. Suka yang bolong apa yang gak bolong? Bolong. Ya gitu. Tapi minus lagi matanya? Kagak. Oh enggak, kirain kecamatan minus gitu. Bolong minus gimana? Bro. Oke, kita lanjut lagi. Lagi diet yang pertama. Kagak. Yes, lanjut lagi guys. Jangan ngintip. Yang enggak lu suka dari Dead Bows Auto. Masa gimana? Emang gua tau masa? Galaknya gimana? Galaknya gimana? Tapi waktu kamu sebelum kenal sama Dead Bows itu gimana? Kenalnya sama Ayung ya? Aku gak dianggap. Aku gak dianggap parah. Jadi dia dulu itu kenalnya sama si Ayung. Ditanya, kenal sama gua gak? Enggak, aku kenalnya sama dia lagi. Jadi parah bener. Dia sebenarnya gak kenal sama gua. Ya. Lanjut gak? Jadi dia nggak suka sebuah marah doang guys, bantu. Emang gue kalau marah itu suka gimana gitu, nggak mau kontrol, kontrol. Lanjut Fit. Suka cowok kontrol apa pendek? Kenapa? Kalau pendek besi aja gitu. Tapi ini aku udah gondrong apa pendek? Gondrong apa panjang? Itu panjang, ini gak gondrong mau pendek. Gondrong panjang gak? Emang? Tapi aku mau panjang nih, boleh gak? Enggak. Segini kayak gitu? Enggak. Kayak gini? Enggak. Enggak. Gini? Boleh? Boleh. Berarti sukanya? Pendek. Pendek dan tangan sama gitu. Enggak, dia sukanya cowok yang pendek kayak rambutnya. Nah, rambutnya pendek. Lanjut. Tinggi apa pendek? Tinggi. Tapi kan pipit. Mau memperbaiki keturunan gitu ya. Siap. Gua banget guys. Gua termasuk tinggi gak sih? Tinggi lah. Emang? Berarti suka yang tinggi. Tinggi. Mana kecil dong. Mana kecil. Lanjut. Suka yang gede apa kecil? Apa sih? Enggak tahu, pokoknya buat pertanyaan ini. Suka yang gede apa kecil? Apa sih? Gede kali. Gede. Gede. Ternyata Pipit suka yang gede guys. Siap. Kamu seleranya mantul juga. Menurut dikit. Enggak juga. Hah? Kira-kira aku gede yang kecil? Gak tau. Hah? Gak tau. Gak tau ya? Gak tau, ngancur ya. Gak suka ya? Gede. Oke, siap. Romantis, tapi kadang-kadang galak, apa cuek? Cuek terus. Romantis. Tapi kadang-kadang galak. Itu kamu banget. Aku banget? Iya. Senyum dulu dong, kamu gak boleh cium. Berarti dia suka romantis tapi galak. Galak.
syaratnya itu dalam marah gitu ya. Kamu kan galaknya ke mana aja ya. Kalau nggak marah mah romantis kan. Romantis sih siapa? Iya. Manusia. Di belakang kamera tapi. Emang kalau di belakang kamera, di belakang kamera nggak romantis? Romantis. Bisa lebih romantis. Oke, kita lanjut lagi, guys. Gak kelihatan saya. Emang. Bersambung. Gitar apa drum? Dua-duanya. Soalnya pasangnya kan. Kan drummu? Iya. Gimana? Itu SD, itu Marsi. Marsi itu apa? Marsi. Tapi aku bagian mayoran. Dia suka gitar apa drum, sukanya? Suka semua. Jadi aku boleh nyanyi buat kamu kali ini? Iya, boleh. Kalau nggak ada kayak gini, siapa mau ngapa-ngapain lagu? Kamu mau dulu? Iya, anaknya emang nggak penting kayak gitu, mah. Iya, udah. Kecuali ini, apa? Apa itu yang di drummer? Dirijen. Kita lanjut lagi. Cium apa peluk? Peluk. Enggak. Enggak apa sih apa? Lebih suka peluk. Iya. Jadi lebih suka peluk apa dicium? Peluk. Peluk. Iya. Lanjut. Berarti dia sukanya di peluk, guys. Ntar jangan mau peluk ya. Buat apa aja? Bukan dia. Ya. Semua cewek. Emang pernah aku cewek. Lanjut lagi, guys. Siapa? Lagi, lagi. Dibonceng ninja apa motor di? Udah pernah sih. Ya, suka yang mana? Enak kan yang nyaman beat apa nyaman ninja gitu. Kamu pilihnya yang kencang apa pilih yang nyaman? Kencang aja. Berarti ninja, guys. Gua banget, guys. Tapi gua kayaknya mau ganti. Ya udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Emang sebelumnya Pipit diselingkuhin apa? Dari kasih kepastian. Oh, berarti belum pacaran ya? Berarti bukan mantan lah. Iya, itu yang kemarin, cuma yang lain mah. Ada apa kan? Diselingkuhin. Terus dia diselingkuh juga? Bisa aja. Bisa aja sih selingkuh. Emang? Oh. Tapi gak selingkuh? Gak tahu benar apa enggak ya? Ada yang selingkuh ya? Hah? Oh yang selingkuh? Iya. Kok lu parah banget. Kok oh, bisa sih? Jangan-jangan aku diselingkuhin. Enggak, cek aja. Ini ada yang berani deh. Curiga, guys. Kalau sekarang ini ada yang berani deh. Kenapa? Gak ada ngecek. Emang? Wah, dia bagus. Cewek, guys. Tapi dia juga selingkuh. Jadi yang selingkuh siapa? Keduanya. Ulang. Macam apa itu? Awalnya dia. Oh, gitu. Ya aku juga bisa lah. Oh berarti yang selingkuh duluan dia. Iya.